nanti kita akan eksperimen coba ngolah si kepiting ini ya, si kepiting beracun. Oke, kita olah, kita masak, dan kita makan, sahabat. Mantap. Oke. Tuhui. Yuk, oke. Wah, haha. Oke, widang lagi nih, sahabat. Jadi si kepiting widang ini terkenal beracun ya sahabat. Nanti kita akan eksperimen coba ngolah si kepiting ini ya, si kepiting beracun. Oke, kita olah, kita masak, dan kita makan sahabat. Oke, lanjut lagi. Water tiger. Oke, wah gede juga nih. Ini bang, ini bang. Oke, dapat 4. Oke, baik sahabat. Saya rasa udah cukup ya. Dapat 5 ekor. Lihat dulu, Bang. Oh. Ya, 5 ekor. Oke, kita masak. Kita bersihin dulu, kita masak, kita buktiin nih si kepiting wideng ini beracun apa enggak. Ya, sahabat ya. Oke, kita lanjut masak. Cabut. Oke, kita bersihin dulu sahabat ya dari apa nih, lumpur. Oke, baik sahabat nih, kita direbus dulu ya, kepitingnya kita rebus. Setelah direbus nanti kita buang bagian tubuh yang membuat orang keracunan kalau dimakan ya. Jadi kita nanti bersihin lagi, oke? Setelah direbus.
Nah, oke, baik sahabat nih. Kita mulai buang bagian tubuh yang beracun. Nah, oke. Nah, bagian ini ya sahabat nih. Nah, tes ya bang. Nah, jadi kotoran-kotoran dia yang bikin mual dan yang bikin beracun ini nih. Kita bersihin dulu ya kotorannya. Nah, ini juga bersih nih sahabat nih, pinggiran-pinggiran ini. Jadi yang tersisa tinggal daging sama ini ya. Oke, okay. Nah, oke, okay. Jadi hasilnya kayak gini sahabat nih. Kita cuci dulu. Nah, lu nih, kepitingnya udah jadi nih. Mantap kan? Iya, ada berapa itu? Ada 5 ekor, lumayan lah buat di ditunjukin sama sahabat semua ya. Oh, ya udah itu bumbunya ada di tinggal dihalusin. Oh, udah siapin? Ya. Oke, okay, kita langsung ngeracik bumbu. Halus gak? Enggak kok. Kasar? Kurang halus sih. Oh, biar ini. Biar legit. Oke, okay. Di tangani bini gua sahabat nih, apa? Si masa kepiting ini nih. Widang. Wah, mantap. Udah masak sahabat nih. Keren juga bau harum ininya sahabat nih, masakan bini gua nih. Oke. Nanti ikutin nyoba. Enggak. Enggak berani. Sahabat. Oke, kita cobain aja ya. Sini putriku. Oke. Oke, kita cobain deh ya. Yuk, cobain. Si kepiting beracun kita buktikan apakah ini benar-benar beracun yang terkenal ya, si kepiting Wideng terkenal beracunnya. Oke, kita buktiin.
Oke, kita coba ya. Aman ya, aman dan enak. Mantap. Oke, baik sahabat ya. Ini saya udah buktiin kalau kepiting Wideng nggak beracun. Setiap kepiting emang ada yang beracun dan tidak beracun. Walaupun ini beracun, pasti ada bagian-bagian ini nggak semua anggota tubuh beracun, sahabat. Cuman ada bagian-bagian tertentu kayak semacam di kotorannya sama di bawa apa sih bang itu tempurung atasnya tuh bawahnya tuh itu yang beracun sahabat. Selebihnya aman bang, liatin bang. Aman. Oke, baik sahabat, jadi kepiting Wideng ini bisa diolah, bisa dimanfaatkan sahabat ya, apalagi tambah bumbunya yang lezat sahabat, jadi keren, masakan keren. Oke baik sahabat, kayaknya video sampai di sini, kita lanjutkan petualangan mencari hewan-hewan di alamnya sahabat besok hari. Oke, kita habisin dulu ini.